Hey ho Pop Gengs. Hari Jumat, malam itu sedang turun hujan. Langit sangat gelap dan di sekitar rumahmu menjadi basah dan lembab. Dedaunan bertiup kencang. Sesekali gemuruh petir dan kilat pun menyambar. Menyala-nyala. Suasananya tiba-tiba saja terasa mencekam. Lalu kamu mulai merasakan ada sesuatu menyentuh kakimu. Berjalan menggeliat begitu cepat. Kamu memberanikan diri melihat ke bawah dan seketika berteriak saat kedua matamu menangkap sosok seekor lipat, si hewan berkaki banyak. Detak jantungmu semakin tidak karuan, pikiranmu yang didominasi kecemasan dan rasa takut langsung saja membawamu kepada ingatan beberapa waktu lalu. Saat temanmu berkata bahwa lipat yang masuk ke rumah adalah pertanda buruk. Atau bisa saja dia adalah jelmaan jin yang dikirim untuk menyantetmu. Tapi apakah benar bahwa makhluk kecil itu adalah simbol mistis? Atau mungkin beberapa hal buruk yang kamu dengar tentangnya hanyalah mitos? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan yang mengganggu di kepalamu, kamu akhirnya mencari informasi di mesin peramban, dan muncullah berbagai data tentang hewan ini. Dari internet, kamu tahu bahwa lipan ternyata memiliki nama lain, yakni kelabat. Bahasa Inggrisnya, centipede. Dan nama ilmiahnya, Chilopoda. Anggota hewan tidak bertulang belakang dari filum Arthropoda ini kadang-kadang disalahpahami sebagai kaki seribu karena bentuknya yang terlihat hampir mirip. Dan faktanya, mereka memang berasal dari satu kelas yang sama, yaitu Myriapoda, alias hewan yang memiliki banyak kaki di ruas tubuhnya. Namun perbedaan anatomi tubuh di antara keduanya masih jelas kok. Kaki seribu yang dalam bahasa Inggrisnya disebut millipede memiliki tubuh agak bundar, sedangkan lipan bentuknya agak pipi dan melebar. Keduanya sama-sama punya kaki banyak, namun jumlah ruas di kaki millipede lebih banyak, yakni 4, dan lipan hanya punya 2. Yang paling jelas terletak pada bagian ekor. Di ekor, lipan memiliki sepasang kaki yang menyerupai antena seperti yang ada pada kepalanya, sehingga kadang mengicu lawan. Sementara kaki seribu tidak punya, dan antena pada kepalanya lebih pendek. Terus, kamu yang dari tadi berpikir, kenapa lipan bisa kebetulan menyambangi rumahmu saat hujan turun di malam hari? Kayaknya perlu tahu bahwa hewan kecil berukuran 2,5-40 cm ini adalah hewan nokturnal. Malam hari adalah keahliannya, dan kondisi basah yang datang bersama hujan adalah kesukaannya. Dia mungkin saja sudah lama bersembunyi di rumahmu, namun baru berani muncul saat merasa keadaan rumahmu sedang sepi. Dia menghindari pertemuan dengan manusia karena sangat pemalu. Saat mulai merasakan kehadiranmu, dia akan sigap berlari bersembunyi mencari celah. Biasanya sih di lantai-lantai kamar mandi. Itulah kenapa kamu tidak akan melihat mereka dalam waktu lama. Kamu masih penasaran? Kenapa lipan memilih bersembunyi di ubin-ubin kamar mandi? Atau kenapa mereka begitu menyukai kegelapan? Mengutip CNN, berdasarkan penelitian yang pernah dimuat dalam jurnal PLOS Biology, beberapa bagian gen dalam tubuh lipan ternyata ada yang hilang. Gen yang dimaksud adalah gen yang berfungsi untuk menerima cahaya, seperti satwa lain. Juga gen yang mengontrol jam biologis. Itu loh, gen yang mengatur pola tidur, temperatur tubuh, dan metabolisme. Manusia juga punya kok. Nah, karena habitat lipan yang umumnya di bawah tanah, makanya mereka cenderung menjauh dari cahaya. Dan sebagai gantinya, lipan mengembangkan kemampuan mendeteksi gerakan dan getaran dengan antenanya. Jadi, saat dia merasa langkah kaki manusia berkurang dan lampu-lampu sudah mati, barulah doi akan keluar dari persembunyian dan beraksi mencari mangsa. Tenang, kamu bukanlah mangsa mereka kok. Ya, penampilan lipan memang identik dengan kesan seram dan berbahaya. Makanya banyak manusia yang takut. Tetapi di balik citra negatifnya itu, lipan adalah representasi dari kasih sayang dan perlindungan seorang ibu kepada anak-anaknya. Saat musim kawin, lipan betina akan bertemu dengan jantan. Nah, setelah proses romantis yang biasanya terjadi selama musim semi dan musim panas itu, lipan akan bertelur hingga 60 butir di dalam tanah. Dari sinilah peran ibu lipan dimulai. Telur-telurnya akan didekap sambil sesekali menjilatinya, seperti yang biasa dilakukan induk kucing ke anaknya.
Ibu Lipan melakukan ini agar anaknya tidak terserang jamur pop, gengs. Lipan akan terus mendekap anak-anaknya bahkan saat mereka sudah menetas sekalipun. Saat-saat begini, Ibu Lipan memang overprotective. Iya, wajar sih, karena nyawa anak-anaknya pasti jadi tujuan utama. Ibu Lipan baru akan melepas anak-anaknya saat yakin mereka sudah cukup besar. Kira-kira emosionalnya mirip kali ya saat orang tuamu membawamu ke sekolah pertama kali. Manis kan si Ibu Lipan ini? Meski cukup manis untuk anak-anaknya, Lipan juga punya sisi kejam loh. Meski tidak selalu terjadi, tapi Lipan biasanya akan menjadi kanibal atau memakan spesiesnya sendiri. Perilaku makan ini akan dia lakukan saat sedang lapar dan tidak ada serangga. Oh ya, Lipan termasuk hewan karnivora yang suka memangsa serangga seperti kecoa, semut, kutu, dan laba-laba. Kalau bosan dengan menu serangga, mereka juga akan memangsa cacing. Sebenarnya kalau dipikirin lagi nih, kehadiran Lipan di rumahmu ada untungnya kok. Mereka bisa membantumu membasmi serangga yang kamu anggap hama dengan cara alami, tanpa meninggalkan jejak dan sarang. Gimana? Udah mulai suka sama hewan penyayang ini? Aku mengerti sih ketakutanmu kepada Lipan. Sebagai artropoda pemangsa, kaki-kakinya bukan hanya alat untuk berjalan, tetapi juga menjadi senjata. Pada kaki, khususnya bagian depan, Lipan menyimpan racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Caranya menerkam mangsa juga bisa dibilang mematikan. Dia akan membungkus dan mendekap tubuh lawan dengan kaki-kakinya sampai tidak berdaya. Seekor ular pun bahkan pernah takluk di bawah kakinya. Meski mematikan bagi serangga, moluska, dan berbagai reptil lain, faktanya racun Lipan tidak cukup kuat untuk merenggut nyawa manusia. Namun sengatannya tetap akan sakit, karena racun Lipan mengandung berbagai bahan kimia, termasuk histamin yang dapat menyebabkan reaksi alergi berupa rasa nyeri, kemerahan, dan pembengkakan di bagian tubuh yang ia sengat. Itu juga bergantung pada jenis dan ukuran Lipan. Nah, kalau menyengat adalah spesies Lipan terbesar bernama Amazonian Giant Centipede yang berukuran 30 cm, rasa sakitnya mungkin akan berlipat ganda. Meski mengandung racun, nyatanya di beberapa negara seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, Lipan menjadi jajanan laris berupa sate. Di dapur-dapur mereka nih, Lipan diolah menjadi sumber makanan yang dipercaya memiliki dampak baik untuk kesehatan. Padahal belum pernah ada penelitian ilmiah yang membuktikan klaim tersebut. Di Indonesia sendiri, bisnis ekspor Lipan ditekuni oleh seorang pria di Medan. Jajanan ekstrim ini biasanya dikirim ke Surabaya, Jakarta, dan Vietnam. Kamu tertarik buat coba? Aku sih skip aja deh.